Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, Wono Agung Teknik Auto. Halo. Aku bisa beli. Siap, wis. Wis tanda turu. Hah? Alhamdulillah. Aku bisa beli rumah. Ki? Boleh kamera? Kamera. Ki kamera. Dan nanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum, guys. Penyakit mobil ini biasanya kalau di bawah kolong ya, ini dia di bawah kolong, itu jansatnya ini, itu dia. Aduh. Oke ya guys, semoga masalah bayar wayang ini, masalah awal ini, kalau yang injeksi ini ya mesti hati-hati lah, tidak sembarangan, karena inilah penyakit dari semuanya. Kalau ini bisa mengakibatkan inovasi diesel ini, yang utama kita perhatikan bagian kabel-kabel wayang-wayang, sensor-sensor ini seperti ini ya. Ini pun menunjang betul nih bagi kelancaran hidup waktu mesin dihidupkan. Dan ini tempatnya di injeksi ini, pom bawah. Adapun juga bagian inilah guys, kita udah masuk ke ruangan UGD guys, UGD Wono Agung Teknik Auto. Kita akan menyambung kabel ini. Kabel ini yang menunjang. Ini tadi udah hubungkan pakai ini. Inilah mesti bakar bro. Untuk nyodernya tadi udah sambung. Barusan aja. Tanpa diketahui kamera, tapi ya biasalah seperti nyodernya itu. Nyodernya gini. Ini. Nah. Contoh ya. Contohnya. Ini contoh. Nanti di sana udah enggak payah. Du didit dadat. Kalau bagian injeksi ini, kalau wire wajib disolder guys, nggak bisa sembarangan. Yang dibilang pacar masing-masing punya kelebihan. Ini guys, inilah jalan ini, matang ya. Oke, ini udah bisa, udah siap nih, bisa pasang. Satu lagi. Dan kabel nggak bisa sembarangan bro, guys. Kabel ya harus kabel khusus. Untuk injeksi nggak bisa sembarangan bro, guys. Kabel ya harus kabel khusus. Untuk injeksi nggak sembarangan kabel, karena di Wono Agung ini peraturan ketat bro. Peraturan aku sendiri yang buat, yang merusak peraturan itu ya saya sendiri yang buat, itu nggak apa-apa, nggak ada yang marah. Cuma ini ilmu bro, ilmu guys, wajib diketahui, biar siapa saja lah, siapa saja bisa mengetahuinya. Wono Agung nggak pelit, Wono Agung masih baik kali. Wono Agung baik kali. Lah bro. Ini guys. Oke guys, ini udah tinggal masang di sana. Ini kita lanjut pakai rasibannya. Bentar, green tadi ini harus dirapikan dia ini. Dah, udah guys. Ini bro, udah tuh. Udah rata dia. Jadi tinggal masukkan ini. Ini aja lah. Masukkan ini. Tuh. Untuk isolasi lah, termasuk isolasi bakar lah. Nah ini bro, sorry lah bro, ngomongnya pun cepat bro, nggak normal, namanya capek lah. Kalau jongkok ini napas udah sengol. Nah, kian guys, rapikan guys, kita rapikan lagi pakai ini. Biar gak gampang putus, ini pakai gini, ya kan? Nanti kita ini siap kita pasangkan. Nyatanya nanti apa yang terjadi di sana? Apakah mesin normal atau enggak? Ini kita benarkan dulu, ya kan? Ini udah benar bro. Ya guys, ya saudara-saudara, ya pamit itu semua. Ini kotor nggak? Ini kotor. Ini harus bersih.
kita lanjut di pemasangan. Oke, kita pasang baterai dulu. Ini, kepala baterai kita rasakan. Cep. Nah. Harus kuat ini, harus kuat. Baterainya. Baterainya. Baterainya tinggal baterai. Baterai start mobilnya. Bro, sanyo bro. Buka sanyo ini bro, buka sanyo. Ya, ya, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Jebol. Ini jebol. Halo. Miss parah. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Assalamualaikum. Bongkar radiator 300 diesel.